attention, please. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Selamat pagi, dulur. Selamat pagi, Mas Bro. Selamat pagi, Mbak Bro. Selamat pagi, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap setia dengan channel Kumbo Karno. Oke. Kali ini saya akan unboxing ya. Nah, ini nggak bosen-bosennya unboxing. Ya. Kali ini saya akan unboxing lampu Philips. Saya beli online ya. Untuk promosinya beli 3 gratis 1. Ini 6 watt, kemarin saya pesen satu hari langsung datang nyampe, karena penjualnya di Surabaya juga, saya juga di Surabaya COD. Oke lor, langsung aja kita buka bagaimana dalamnya seperti apa, langsung aja check it out. Seperti ini barangnya, tulisannya beli 3 gratis 1. Kemarin saya beli ini sama beli ini solasi listrik ya. Total 2 barang ini saya beli dengan harga 100.000. Oke, kita lihat dalamnya. Seperti ini, lor. Memang kita beli per pak ini lebih murah dibandingkan dengan kita beli per biji, lor. Ini kemarin kalau nggak salah 86 sekian per pak ya, 86 sekian, jadi katakanlah ini harga kemarin 4.000 atau 5.000, 4.000 kalau nggak salah untuk solasinya, jadi ini kita hitung 95 bagi 4 ya, bisa dihitung sendiri ya. Oke, langsung kita coba aja apa nyala semua atau nyala 1 atau 2 atau 3. Oke, di sini sudah saya siapkan untuk mencoba ya. Kita coba satu persatu. Nyala lur.
6 watt tapi terang sekali loh. Oke. Satu, nyala. Kembalikan lagi ya. Sini biar enggak, biar aman. Kita ambil nomor 2, Lur. Nah, nyala lagi. Jadi kita setelah beli kita coba dulu, Lur. Nah, nanti kalau ada yang enggak nyala kita komplain. Nyala lagi, Lur. 3, nyala. Ini yang terakhir. Nah, ternyata nyala semua. Alhamdulillah nyala semua, Lur. Oke. Oke, kita singkirkan dulu ini. Oke, kita lanjut. Jadi untuk lampu ini lebih murah jika kita beli satu pak ini daripada kita beli per biji di toko eceran ya. Ini dia kotaknya seperti ini, Lur. Beli 3 gratis 1. Tapi jangan salah pilih toko ya. Ada yang toko di online itu harganya dicantumkan per biji. Jadi seumpama 33.000 per biji kalikan 4. Jangan salah, ada yang seperti itu. Jadi beli aja yang ada tulisannya seperti ini ya. Beli 3 gratis 1. Dan jangan lupa baca keterangan di deskripsinya, deskripsi tokonya. Dibaca, lalu dibaca juga komen-komennya, komen-komen pembeli yang sudah beli gimana komennya. Kalau komennya bagus-bagus, nah maka kita bisa tuh ambil di toko tersebut. Terus jangan lupa kalau beli ya, cari yang promo, Lur. Ini dengan barang yang sama di toko yang berbeda, toko online, harganya bisa terpaut jauh, Lur. Jadi cari yang promo. Oke, Lur, saya kira cukup itu. Nah, ini juga salah satu pembuatan video untuk pemula ya, atau mohon maaf, saya juga pemula. Jadi kita beli barang atau kita apapun lah, masak atau apa, bisa kita videokan untuk bisa kita jadi YouTuber, Lur. Semangat terus, sukses terus, dan selamat berpuasa. Semoga lancar sampai akhir bulan puasa. Selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Terima kasih, Lur, telah menyaksikan video-video saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.